Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi di tutorial hijab berdua-dua. Kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab wisuda, hijab kondangan, ataupun hijab pesta lainnya. Ini simple banget tanpa banyak jarum. Buat kalian yang gak suka dengan terlalu banyak jarum, ini cocok banget dan simple banget buat kalian. Dan langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4, tapi dibikin segi 3 dulu seperti ini. Kemudian aku ambil bagian ujungnya saja seperti ini. Kemudian aku pentulin di sini. Kemudian bagian panjang ini aku tarik ke sini. Kemudian bagian ini aku tarik ke atas. Kemudian aku pentulin lagi di sini. Kemudian bagian ini aku pentulin dulu biar lebih rapi nanti dan gampang dibentukinnya. Kemudian aku lipat-lipat seperti ini aja, dan kalian harus ngelipatinnya harus agak sama gitu biar nanti gampang dibentukin layarnya. Kalau kalian gak sama ngebentukin nanti susah banget untuk dibikin layar gitu. Jadi kalian harus agak sama gitu ngelipatinnya. Jadi kalian harus dekat-dekat aja seperti ini. Kemudian bagian ini aku pentulin. Tip seperti ini. Kemudian bagian ini aku tarik ke sini. Dan sengaja nggak aku pentulin dulu karena kalian gak suka banget terlalu banyak pentul, dan di sini baru aku pentulin. Yep, seperti ini. Kemudian bagian ini aku rapiin yang belakang. Kemudian aku pentulin lagi di bagian belakang. Kemudian bagian ini belakangnya kalian rapiin aja serapih mungkin untuk bagian belakangnya supaya kelihatan lebih kece gitu, lebih oke. Dan yaps, jadi seperti ini untuk model hijabnya. Menurut aku sih ini simple daripada yang sebelumnya. Yaps, jadi seperti ini untuk model hijab wisuda, hijab pesta, ataupun hijab kondangannya. Ini simple banget menurut aku tanpa banyak jarum. Dan jika kalian yang suka dengan tutorialnya, jangan lupa untuk like. Yaps, jadi seperti ini untuk model hijabnya dan untuk bagian belakangnya. Yaps, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Dan ini simple banget tanpa banyak jarum. Dan menurut aku ini simple banget. Dan tapi tetap kelihatan lebih oke. Ini untuk bagian belakangnya, kalian udah lihat kan tadi. Jadi modelnya seperti ini. Semoga kalian suka. Dan ini tanpa banyak jarum sih. Tadi aku cuman pakai yang layer kayak gini tuh cuman pakai 1, kemudian 2, 4 ya kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu, antara 4 sampai 5 jarum, tapi bisa dibikin layer seperti ini. So yeps, jadi itu. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan supaya hasilnya lebih kece lagi, di sini aku menggunakan aksesoris hijab kayak gini. Yaps, jadi seperti ini, lebih kece kan? Dan kelihatan banget lebih ya pokoknya kayak gitu loh. Yaps, jadi ini hasil looknya dan ini hasil look akhirnya. Semoga kalian suka. Oke.
Yep, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video.